Foto-foto Ibu Kartini, peninggalan, foto keluarga, dan meja kursi yang ada di museum ini. Yang paling menarik apa menurut Ibu? Tulisan Ibu Kartini. Dan ukiran yang ada di depan itu, ukiran keluarga. Atau yang di dalam, di depan kan ada kotak. Nah, kotak itu berisi surat-surat, kumpulan surat-surat dari Ibu kita Kartini. Itulah yang paling menarik dari diharapkan dari museum Kartini itu. Yang diharapkan waktu saya kecil ke sini itu barang-barangnya itu kak gini saja gitu loh, iya, kayak nggak ada perkembangan sama sekali ya. Ya harusnya ya, yang diharapkan dari kita supaya lebih ada inovasi buat agar tidak monoton gitu loh. Ada tambahan barang, iya. supaya tidak biar membosankan. Lebih ya menarik gitu loh. Nah, jadi yang sebelah sini ini merupakan kamar mandi dari R.A. Kartini. Rumah masih ada peninggalannya berupa bathtub dan shower yang juga masih asli karena dulu seorang bangsawan. Iya, udah. Ya. Saya ngomong apa nih? Udah, itu aja sih, gak apa-apa. Assalamualaikum.
Mbak, Mbak. Gunain apa namanya? Kamar yang cuma separuh rumah dinas, separuh museum. Baru 2010 full. Kalau yang paling menarik untuk pengunjung beda-beda sih Mas. Kalau ibu-ibu sukanya memang di kaca yang ada di kamar pengabadiannya R.A. Kartini, karena di sana konon katanya kalau ngaca di sana akan awet muda, 25 tahun lebih muda. Banyak. Iya, banyak yang ngaca di sana. Tapi perempuan. Itu kan untuk laki-laki dan perempuan bisa. Ini tren peningkatan pengunjung dibandingkan hari biasa gimana? Kalau untuk hari biasa itu kan mungkin weekend rame, tapi kalau ini karena Aprilan menyambut hari Kartini, bukan hanya weekend tapi hari biasa pun di sini juga rame. Bahkan dari luar kota, luar negeri juga banyak. Perbandingannya Mbak, hari biasa rata-rata berapa orang, hari Aprilan seperti ini berapa orang rata-rata? Kalau untuk hari biasa biasanya paling malah cuma sehari paling dikit pernah nggak ada. Pernah 5 kalau weekend rombongan baru banyak, tapi kalau untuk hari April, sehari bisa 100 mungkin, 100 pengunjung atau lebih. Kira-kira pemikiran dan gagasan apa yang bisa diambil dari museum ini? Pemikiran dan gagasan yang bisa diambil dari museum ini adalah ide inspiratifnya dari Kartini. Jadi ketika orang masuk ke museum itu kan yang membuat aneh itu kan kalau hanya melihat dengan peninggalan benda-bendanya itu kurang menarik. Tetapi ketika mereka melihat tulisan dan mengetahui sejarah R.A. Kartini itu akan menjadi sangat inspiratif bahwa emansipasi wanita yang selama ini kita tahu wanita itu harus berada di atas laki-laki sebenarnya bukan seperti itu. Tapi emansipasi wanita itu bukan berarti wanita harus di bawah laki-laki maupun di atas laki-laki. Tapi dia memiliki hak dan ini apa, hak kesetaraan sama dengan laki-laki, dia untuk mendapatkan pendidikan, haknya untuk menyuarakan isi hatinya dan pendapatnya. Itu yang lebih disebut dengan emansipasi wanita dan kesetaraan gender. Di mana kesetaraan gender itu bahwa wanita sangat memahami kodratnya dan melakukan kodratnya itu beserta kewajibannya secara alamiah menurut R.A. Kartini. Thank you.